gimana perasaannya? Akang udah minta maaf, udah udah apa? Udah ngomong, udah ngungkapin, udah ini itu gitu. Gimana perasaannya? Udah lega apa belum? Apa gimana gitu? Jadi kan udah dikasih boneka, udah dikasih coklat. Gimana tuh? Pas rumah tuh dia. Nah, iya ini. Pendapat bapak sama mama gimana itu? Itu bukan buat main-main. Bukan boneka yang seenaknya aja dipermainkan. Berkata kembali lagi bersama saya Bapak Firas. Selamat datang di channel yang ada di channel SKL. Iya, jadi gua kali ini udah ada di rumah Dikon ya. Hai. Gua baru sampai. Assalamualaikum. Hey. Salaman dulu. Kita baru sampai. Iya, jadi kita baru. Bentrok suaranya gantian. Gak apa-apa lah. Gue 10 menit doang kok. Gak apa-apa sama aja. Ya udah. Balik lagi sama gue. Nih. Udah lewat tuh udah nyokap. Emang iya tadi duluan. Iya. Adila. Gimana sih perasaannya kemarin dikasih cie, dikasih boneka? Iya, dikasih boneka kan. Gimana perasaannya dikasih? Akam biasa. Iya, gara-gara yang es itu loh. Ini ada SN. Oh, SN. Tambah I. Udah lu ngobrol sama gua aja, dia mah emang enggak ganggu gua konten. SN. SNI. Standar Nasional Nih. Indonesia. Kemarin di kemarin dikasih boneka ya? Lu standar kan? Dikasih. Iya. Lu standar. Iya. Lu standar apa? Bentar aja sekalian. Udah di borap. Oh tanggung nih, gua mau nanya, ini dikasih boneka gimana perasaannya? Ah? Gimana perasaannya dikasih boneka? Senang banget kan? Nah katanya juga apa, kalau cowok yang baik itu pasti nanti bakal nyampein ke rumah minta maaf. Ke rumah kan? Pasti seneng kan perasaannya kan? Seneng kan? Iya seneng banget kan? Iya kan? Itu bonekanya suka nggak? Itu dari Akang. Suka, cuma aku lebih suka ke panda. Oh, lebih suka ke panda. Tapi enggak apa-apa kan? Apa. Itu boneka apa sih? Apa beruang? Beruang pink ya. Kamu suka warna pink? Suka. Sama coklat ya. Gimana perasaannya? Akang udah minta maaf, udah apa? Udah ngomong, udah ngungkapin, udah ini itu gitu. Gimana perasaannya? Udah lega apa belum? Apa gimana gitu? Apa masih ada benih-benih benci gitu? Apa gimana? Benci? Masih kesel. Kesel. Benci itu kan benar-benar cinta gitu. Tapi sedikit keselnya. Sedikit keselnya. Kata gue masih gini ya. Kata gue sih gini. Kan ini bulan suci Ramadan. Menurut nasi udah. Nih, ini kan bulan suci Ramadan. Lo jangan ganggu aing tuh, siapa ganggu aing. Ini kan sekarang bulan suci Ramadan. Menurut gue kan udah maafin aja kata gue. Fokus banget dia kalau di Sinadila. Sinadilanya juga fokus ke sini lah. Ya kan ada abang ya? Ya enggak ada tahu-taunya. Ada abang tapi kita status di sininya beda. Statusnya saling ini, saling apa? Ini nih. Itu tangan cungkring ya, bukan tangan gua. Iya. Kita tuh Ramadan jadi enggak boleh sentuh-sentuh kan, ya kan? Nih. Menurut AA sih udah maafin aja. Udah gak usah benci. Enggak benci, cuma kesel aja gitu loh. Keselnya? Ya kesel lah. Dia udah janji katanya kan ke Nadila, tapi diingkarin terus. Nih. Allahnya maaf pemaaf. Masa kamu enggak? Masa? Ya dimaafin, cuma masih kesel dikit aja. Udah tuh ah. Enggak suka udah berapa nih? Agama mengajarkan. Kita harus ini. Orang yang apa ya? Bermusuhan atau saling benci selama 3 hari itu dosa, gak boleh kamu. Ya aku kesel, bukan benci. Kesel, benci. Beda, kalau kesel ya kesel, benci ya benci. Gimana kalau kesel? Kalau kesel itu gimana? Cinta. Ya cinta ke siapa?
Orang pas akang kesel itu gimana sih? Emang kesel gimana? Emang menurut Nadila definisi kesel itu gimana? Ya dia emang ngerti definisi. Tahu. Dia pinter, Nadila tuh gak boleh gitu. Dia tuh ranking 1. Dari belakang. Emang artinya apa definisi? Orang searching Google dulu banyak. Iya benar. Udah, artinya kesel. Gimana sih pendapat Nadila? Ya kesel mah kesel aja gitu. Kan kata Nadila, kesel sama Nadila. Bentar dulu aing lagi. Nih. Iya, benar. Nih kesel sama benci itu kan beda nih. Gimana sih apa bedanya? Bedanya apa? Enggak tahu. Mutasi ya sama-sama aja itu negatif gitu. Menurut aja hanya gitu. Buat apa sih kayak gitu? Sok coba. Kalau Nadila sekarang berpikirnya positif aja. Ini udah maafin iya, aja. Iya emang udah biasa aja. Tapi kok kesel? Ya kan kemarin-kemarin masih kesel. Sekarang udah senang. Happy. Nah gitu. Jadi aku juga bahagia gitu lihat Nadila senang gitu. Bener seriusan dah. Enggak bohong. Bener. Dia kan udah nganggap adik sendiri. Masa adik sendiri sakit apa gimana gitu? Bukan sakit apa ya? Sakit hati atau gimana? Jangan lah jangan sampai. Puasa gak? Nih. Kenapa? Pemes. Berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma tapi seminggu. Karena aku paling lama pemes. Emang dari hari apa? Sama gua. Oh, salah. Kan udah selesai. Kan udah hari apa? Rabu, Kamis. Udah lebih. Seminggu. Belum lah. Selasa ke Selasa lah. Iya, belum berarti. Emang Selasa kapan? Selasa kemarin. Baru kemarin. Iya, gondong jelek kan. Kemarin. Bener-bener jelek itu, udah jelek kan. Mau makan padang. Yuk, makan padang yuk. Yuk. Yuk makan padang. Yuk. Jangan godin dong. Dia enggak puasa. Dia enggak puasa ya, Mas. Enggak puasa. Gua puasa lupa. Oke, intinya lagi. Jadi kan udah dikasih boneka, udah dikasih coklat. Gimana tuh? Pas ke rumah tuh dia janjian dulu enggak? Enggak. Langsung ke rumah. Iya, kan tadi awalnya siang tuh dia ngomong Nadila kata gitu ya apa sayang ya nanti kata gitu nah di situ dia bilang ya gimana kata Nada ya udah ya nah udah jam berapa tuh kira Nada emang gak jadi ya tata dia jadi dia udah dorong motor dari depan pagar biar gak ketahuan iya ketahuan dorong itu pengorbanannya nah. Itu namanya cowok benar-benar berkorban itu ya udah kalau Nadila suka ya udah buka hati. Ya udah Nadila nongol aja palanya. Orang udah kedengeran nama bocil Akang gitu. Jadi aduh, kata Akang surprise-nya ketahuan. Iya. Tapi tetap seneng kan? Ya, seneng lah. Nah, terus itu bonekanya mau Nadila kemanain? Ditaruh di rumah. Oh, di rumah. Coklatnya? Dimakan sama bapak sama mama. Nah, iya ini. Pendapat bapak sama mama gimana itu? Gimana sok? Saya pengen tahu gimana. Aduh. Apa mama mau sama bapak mah terserah aku gitu. Udah tahu. Udah. Gimana tuh? Pas gitu. Pas kata mama gini. Kan kemarin sama yang motornya hitam kok sekarang beda lagi gitu. Yang motornya hitam kemana? Yang din bagus itu kata gitu ditanya mama kan katanya udah enggak ngajak lagi katanya gitu. Udah gantian kayak gitu. Terus gimana lagi? Kata mama, oh gitu ganti lagi katanya gitu ya. Udah enggak apa-apa gitu. Kalau kata bapak? Bapak mah biar saja masa bodoh kok. Oh, bapak diam-diam aja. Yes aja kalau kata juri mah. Gimana? Setuju? Yes gitu. Juri apa? Indonesia Idol. Apa? Nah, kan bapak udah ya terserah Nadila kalau mama kan ya ke Nadila lagi baik lagi. Kalau Nadila gimana? Apa? Baik lagi ke Nadila nih. Nadilanya gimana? Apa? Ke si cowok. Ngalamin ini. Si Akang gimana? Ngalamin. Liatin aja dulu kayak gimana dia. Kalau misalnya beneran serius ya enggak apa-apa. Mau. Ya gitu. Iya. Kalau mau cuma main-main ya enggak mau Nadila. Mau main-main? Kemana mainan berenang? Itu ke ini ke Pidang. Oh, ya, siap. Bukan itu maksudnya main-main itu bukan itu ya? Iya. Main-main itu? Ya. Gak cuma mainin perasaan doang. Iya. Emang Nadia punya perasaan? Enggak sih. Artinya udah dibuang kemarin. Udah dijual ya ke tukang? Tukang daging. Iya biar nggak baperan dari jual. Oke Nadia jangan baperan. Kalau baperan gue nggak suka. Gue nggak bakal konten lagi sama Nadia kalau dia baperan.
gue gak bakal konten lagi sama dia kalau dia baperan, gue bakal baperin. Karena gue udah ngapain dia sendiri, masa ada sendiri gue udah ngomongin, udah kata gue setiap konten jangan baperan, jangan baperan, jangan baperan. Kalau baperan gak suka, soalnya kenapa? Kalau baperan kan jadi bumerang jadi ke diri sendiri, soalnya kenapa? Ntar netizen juga gak suka. Yoi. Ada orang-orang juga pada gak suka gitu. Nah, kan udah begitu ya. Nadila berarti udah buka lah perasaan kan, berarti udah buka? Belum. Belum? Masih ragu aku. Ragu? Kok ragu? Kenapa? Soalnya yang udah mah udah gitu. Ya udah mah udah. Yang udah mah udah, tapi takutnya balik lagi ke dia aja tuh. Oh, balik lagi ke dia aja. Iya. Dia nya mau balik lagi sama yang uno, ya udah enggak apa-apa dalam. Ikhlasin. Aduh, mungkin saya belum jodoh gitu. Ya, aku jadi sedih dengan siapa? Kira-kira jodoh Nadila. Udah sedih banget aku ini. Udah tisu buat ini buat ngelapin ini. Air matanya. Iya, enggak nangis aku mah bisa aja. Wah, kemarin nangis dia. Oh iya, gua kemarin dia nangis. Si netizen kuing tuh emang lihat depannya doang. Bang, ayo lu anak orang nangis ketika orang itu makan samyang. Ya. Parah kata gua. Iya, masih jomblo enggak? Nah. Oke. Okay. Bro, bro, bentar lu ini mau penutupan. Nih, bro. Pesan kesannya. Itu kebanyakan pesan kesannya. Apa? Pesan kesannya kan terakhir gitu. Oh, Nadila. Buru. Buru. Apa? Pesan kesannya. Pesan untuk apa? Terakhir. Buat hati Nadila gimana? Kata-katanya. Jangan suka mainin perasaan wanita. Karena wanita itu punya hati. Iya. Kan apa? Hati itu bukan buat main-main. Iya. Bukan boneka yang seenaknya aja dipermainkan aja. Iya, jadi wanita itu makhluk yang lemah gitu. Ya, bukan lemah karena apa ya? Dia itu perlu kasih sayang ya. Jadi dia itu harus disayang, wanita itu harus dijaga, harus disayangi, disukai, dicintai, oke. Bukan malah disakiti. Oke, siap. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Biasalah. Biasalah. Hasilnya. Iya.